gandeng papa. Kita kan anak diem kesayangan gak? Papa. Diem, papa malu punya kalian. Bapak. Bu Nora, mohon maaf sebelumnya saya boleh bertanya. Ini kenapa anak-anak saya dua-duanya mereka kan kembar? Harusnya yang namanya kembar identik. Ya kan? Identik. Iya, harusnya yang satu pinter juga dong. Iya. Ini kenapa cuma Hesti yang bagus nilainya sementara Ayu nilainya jelek? Ayu, dengerin. Iya. Ini calon mama kita kan, Pak? Apa-apa seneng Pak Tim. Oke. Cocok jadi ibunya anak-anak saya. Boleh nanya? Boleh. Kalau misal jadi ibunya anak-anak, saya harus dandan kayak gitu juga enggak? Ini pertanyaan yang sulit. Karena dandanan anak-anak saya itu jatuhnya tradisi ya. Tapi itu bisa diobrolin lah. Karena mungkin kalau misalkan kamu dandanan seperti ini, ya kamu harus sabar ngadepin anak-anak saya. Pasti mereka marah. Karena mereka menganggap dandanan kamu itu standar. Oh, standar. Mereka normal. Kamu enggak normal. Buat mereka ya. Buat mereka ya. Itu. Baik, Bapak Wendy.